Hai, assalamualaikum. Sekarang saya lagi siap-siap mau bawa anak-anak mau ke dekat, mau ke playground, mau cari makanan dan semualah pokoknya. So, sekarang saya mau pergi. Ini minggu girl. Aisyah tuh barusan lihat drama, dia itu tidak mau makan waktu di kelas itu makan sedikit. Saya bilang mau pulang aja, terus saya sudah bener-bener masuk mobil Eden. Oke, Eden dia akhirnya promise mau makan dan bawa ke Pizza Hut. Ternyata di Pizza Hut dia mau makan. Intinya dia itu suka drama. Bukan karena mau makan pizza, dia memang drama. Dia tidak mau makan gitu. Sit down, sit down. Listen to mommy, or mommy can sell. Mwah. Adik Warwar. Mwah. Halo, mwah. So clever adik. Mwah, Warwar. Mwah. Tuh si kakak. Raisa mau makan itu. Kalau dia belum makan betul, tidak mau kasih dia makan. Oh no! Mami said what? Sit down. Tuh, lihat dia. Jatuh. Didn't listen, mami. Didn't listen, mami. Sit, fall down. Mistake. Eat properly. Sit down properly. Tuh. Raisa. Shy. Sit down. Sit down properly. Cross. Raisa barusan lihat kan jatuh. Saya benar-benar hari ini tuh dikasih ujian banget, dikasih kayak ujian gitu gimana saya harus sabar. Ini drama banget sampai saya ke kedua tempat makan. Saya memang bukan ibu yang jenis oh ya udah anak tidak makan, oh ya udah nanti sakit, oh ya udah gitu. Saya tidak bisa gitu. Jadi dari rumah tuh tadi kan baru breakfast aja, so saya mau bawa lunch tuh menang di luar. Tapi tadi di KFC tuh dia tidak makan ya, sudah order, akhirnya saya makan. Terus saya bawa lagi ke Pizza Hut, barusan pun drama lah harus disuap. Apalah saya tidak tahu ya, biasanya dia tidak yang sampai begitu. Ini benar-benar udah kayak nguji banget kesabaran. Dan tadi lihat kan dia tidur-tidur, tahu-tahu dia jatuh. Mujur saya lagi berdiri di situ, kalau tidak kepala dia tuh jatuh ke tile. Aduh ya Allah, sabar. Saya pasti, saya yakin nih semua ibu-ibu pasti mengalami ini. Raisa mungkin emang lagi masanya, lagi perubahan, lagi di mana dia lagi menantang kesabaran saya dan lagi menguji kesabaran saya. Kadang sometimes saya tired banget gitu karena sedikit adiknya juga gitu kan. Kemarin tuh dia habis dari hospital, habis dicek semua, dia tuh kayak gimana sih? Kayak udah bosan mungkin ya, dia tuh diambil darah. Dia kan sebelumnya tertular virus gitu, tapi sekarang sudah sembuh sih ya. Bakterinya udah bersih, virusnya udah bersih. Tapi sifat dia itu jadi
jadi kayak melampiaskan apa yang dia tidak nyaman ke saya gitu. Saya paham itu. Karena kalau habis sakit kan ya. Tapi ya gitu. Dia terus. Ya, gimana lagi selain hanya bisa tegas ke dia, intinya sih harus makan saya baru mau bawa saya. Tidak makan, saya tidak mau. Lucky mommy over there. If not, hit the pile your head. Oh, no more, mommy. Yes, last that one. Good job. You finished it. Where's your smile? Aww, so cute. Akhirnya selesai, Raisa, dari semua drama dia akhirnya selesai makan. Jom mau bayar, ini mau bawa Raisa ke playground. Oke, okay, look in front. Adik. Adik Raina lagi temankan kakaknya tuh main. Mana kakak? Tuh, Raisa lagi lihat-lihat mainan. Abis itu dia suka ngerayu nanti. Mami, this is good. Mami, I want this. And saya bilang, I don't have money. Kadang dia dengar, kadang dia mau. Seringnya dengar sih kalau saya bilang I don't have money, dia tidak beli ya. Ya, bukannya selalu ya. Habis itu kakak Raisa lagi main. Ini Raisa. Gratis yang disediakan oleh mall. Ini salah satu mall ya, dan setiap mall pasti ada. Inside.
dengan robot. Itu ada robot. Wonderful, kakak sih. Wow. Lihat suami saya, oh begitu baiknya dia. Jadi dia datang ke mall yang tempat kita main dengan anak-anak untuk temankan saya, dan sekarang dia lagi apa bayar parking ke dalam. Jadi saya tunggu di sini. Yang itu di depan mobil suami saya. Dan saya dengan anak-anak di sini. Raina sudah bunyi deh. Thank you Papi. Okay. So Mami mau ikut ini ya Google Map Mami. Google Map. Yes, I don't know kalau tak ikut Google Map. Nah. I ikut Google Map. Oke. Okay. Okay, I follow you lah. Papi di depan lah, keluar tuh. Okay, depan. It's okay, Papi aja dulu.